Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan sharekan resepi laksa Johor. Jom kita tengok macam mana nak buat laksa Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ini kita akan buat laksa Johor. Pertama sekali adalah kita kena rebus dulu ikan kembung. Okay. So untuk laksa Johor ni, kita boleh gunakan pelbagai jenis ikan lah. Tapi kebiasaannya kita boleh gunakan ikan kembung, ikan parang, macam-macam lah. Tapi hari ni saya akan gunakan ikan kembung. Okay, so kita panaskan periuk. Kemudian kita masukkan satu sudu garam Himalaya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dan juga satu keping asam keping. Kemudian kita masukkan ikan kembung kita lah. Okay, 4 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so biar dia masak sekejap. Kemudian kita boleh juga masukkan gula melaka sikit. Sikit je lah. Alright. Jadi kita rebus sekejap ikan kita ni sampai dia masak lah. Okay, so ikan kita dah masak. So, kita boleh angkat lah ikan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Akan gunakan 12 ekor udang. Kemudian kita kopekkan dia punya isi kepala dia. Okay, dan kita akan blendkan udang ni. Okay, 12 ekor. Okay, so ini saya dah... Tadi kan kita dapat air stok rebusan ikan. Jadi jangan dibuang. Apa yang kita buat adalah kepala dengan kulit udang kita masukkan dalam air rebusan ikan dan kita panaskan sekejap. Okey, kita masakkan sekejap. Okey. So, bila dia dah agak masak macam ni, kita akan blendkan kulit dengan kepala udang ni untuk jadikan stok lah. Okay. Kita angkat. Jadi kita akan blendkan kulit dan juga kepala udang tadi dengan stok air ikan tadi. Alright. Okay. Ini yang kita blend tadi. Kulit dengan kepala udang. Okay. Bersama dengan stok air rebusan ikan. So kita just tapis . Inilah dia stok air udang. So ikan tadi kita just kopek dia punya isi dia. Okey. Kopek dia isi, asingkan dia punya tulang dia. Okey. Jadi kepala tulang-tulang ni semua kita akan blendkan dia. Kita masukkan air rebusan ikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan air rebusan ikan dan udang tadi. Kita blendkan dia. Kita habiskan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama macam kita buat dekat udang tadi. Okey. Isi ikan tadi kita blend je. Kita blend halus. Masukkan air stok ikan dan udang tadi. Kita blend. Alright.
seperti ini yang isi ikan yang telah kita ikan, eh? Okey, nampak halus kan? Alhamdulillah. Okey. Ini isi udang kita. So, udang ni kita just masukkan dalam blender dan kita blend lagi. Okey, isi udang. Stop. Ikan tadi kan? Kita balance. Masukkanlah. Okey. Kalau macam ni tak cukup air, jadi kita masukkan lagi air biasa je. Okey. Okey, ini adalah isi udang yang telah kita blend. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan dulu bahan-bahan untuk kita tumis nanti. So, bahan-bahannya adalah 1 biji bawang merah besar. Okey, bawang kasar. Jadi kita nak blend, eh. Dan 1 biji bawang Holland. Dan 2 batang serai. Serai ni kita iris dulu, eh, sebelum kita blendkan. Kita masukkan 4 sudu udang kering. So, udang kering ni kita dah rendam dan kita toskan air dia, eh, dia dah lembut. So, ini 4 sudu, eh. 2 sudu besar cili pisah yang tidak pedas. Okey. Kalau nak letak pedas sikit pun boleh lah. 1 sudu besar pedas, 1 sudu besar tak pedas. Okey. Sebelum ketumbar, kita gunakan 2 sudu besar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 2 sudu besar. Eh. Sebelum ketumbar. 1 sudu besar serbuk jintan manis. Gunakan rempah kari ikan. So, kita masukkan 2 sudu besar rempah kari ikan. Oh, satu ni lah, satu pack kecil, eh. Alright, kita masukkan sedikit air dan kita blend. Okay, kita masukkan lebih kurang 3 sudu besar minyak zaitun. Masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Kita nampak dia naik minyak ni. Okay, dah keluar minyak. Jadi kita boleh masukkan ini adalah air stok ikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita masukkan pula stok air udang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita masak sekejap. Kita masukkan 1 sudu besar kerisi. Okey. Kerisi ni adalah kelapa parut yang telah disangai dan kemudian ditumbuk. Okey. Masukkan 1 sudu besar. Okay. Masukkan segenggam daun kesum. Buang masuknya selamat. Kita masukkan bunga kantan 1 batang. Yang dibelah 2, eh. Bismillah. Kita masukkan ini adalah isi ikan tadi, ikan kembung. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ini isi udang tadi yang telah kita blend, okey. Bismillah.
masak lagi. Okey, kita masukkan sedikit gula melaka eh. Bismillah. Masukkan sedikit lagi garam. Ini macam pekat sangat ni. Jadi kita tambahkan sikit je air supaya dia apa nama tu cair sikit lah eh. Pekat sangat. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Masukkan lagi. Okey, kemudian kita masukkan santan. Sudah petang, tak ada santan yang fresh, jadi kita terpaksa gunakan santan kotak. Alright. Okay. Yang sebaiknya kena guna santan segar lah. So, this one saya gunakan dalam 200 ml santan. Okey. Kita masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siap kita punya kuah laksa Johor. Laksa Johor ni, okay, look, laksa Johor ni biasanya kita akan makan bersama dengan spaghetti, okay, bukan laksa biasa tu. Jadi kita kena rebus kita punya spaghetti, okay. So kita akan gunakan ni, this one spaghetti biasa lah. Yang ini saya guna 400 gram spaghetti. Okey, jenama pun tak kisah. Yang penting ada halal. Okey. So kita masukkan satu sudu besar garam. Okey, Himalaya. Okey, kita masukkan spaghetti kita. Bismillahirrahmanirrahim. So selepas lebih kurang dalam 13 minit kita punya ni pun dah masak lah. Kalau you nak test, you just ambil satu ni kan. Nak test dah masak ke tidak, you ambil satu and you just press. Kalau dia senang je, smooth je, so dia dah masak. Alright. Jadi kat sini saya sediakan penapis. Dan ada air sejuk kat bawah tu eh. Okay, so kita just lapis lah kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya spaghetti. Okay. Kita just kita sejukkan kita punya apa? Spaghetti tu. Kemudian baru kita tuangkan sikit minyak zaitun. 2 sudu besar minyak zaitun. Alright. Kita just buat macam ni lah supaya dia tidak melekat. Alright. Siap. Sediakan ulam-ulam untuk laksa Johor kita. So ini adalah bawang merah besar. Tipis-tipis lah eh. Ini kacang panjang. Okay. Panjang ni tak adalah banyak sangat lah eh. Dia agak je lah eh. Kantan. Bunga kantan tu dia resepi eh. Moin. Ini petua orang-orang lama eh. Kita buang dia punya getah dulu. Elakkan timun ni daripada pahit eh. Alright. Kita buang. Okay. Okay. Kita buang kulit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Potong dia. Okay.
ni. Kita letakkan sikit toge. Toge ni kita dah celur dia. Then last sambal bibik supiana, right? Biasanya orang akan gunakan sambal belacan. Saya tak makan belacan, so saya buat sambal bibik supiana. You all boleh tengok previous video saya macam mana saya buat sambal bibik supiana. Johor kita hari ini. Rahsia Johor. Selamat mencuba. Selamat malam. Selamat malam.